Baik, saudara, ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 diumumkan hari ini di Johor. Keputusan keseluruhan di seluruh negeri menyaksikan keputusan memberangsangkan. 12 daripada 165 pelajar Maktab Sultan Abu Bakar atau English College di Johor memperoleh keputusan 9A dalam semua mata pelajaran. Pengetua Sekolah Samsudin Mat Arif berkata ia menunjukkan peningkatan sebanyak 99.36%. Semua ni dengan semua kawan-kawan semua dengan keluarga. Terima kasih juga untuk semua cikgu-cikgu yang telah bantu saya. Masa tu lebih kepada dia yang manage sendiri pada saya. Cuma saya bagi galang. Pulang gaji tiap-tiap hari, jangan buat revision last minute. Terima kasih cikgu-cikgu semua lah. Seperti yang cikgu Zaiton menasihati kami, kalau nak keputusan yang luar biasa, mesti berusaha dengan cara yang luar biasa daripada orang biasa. Satu environment, ya, belajar yang bagus. Tapi adakan satu ruang untuk dia belajar. Dan kebanyakan ini atas daya usaha sendiri. Jadi sebagai ibu, saya cuma cuma setakat macam encouraging aja lah. Selama ni saya belajar bersungguh-sungguh. Saya pergi tuition, memberi fokus pada guru, membuat latihan dengan banyak di rumah. So saya dapat keputusan yang agak cemerlang hari ini. Saya berasa gembira untuk mendapat keputusan ini. Saya selalu duduk dengan dia masa dia belajar. Sampai pukul 1-2 saya duduk dengan dia malam. Tahun ini